Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh pulsanya kali, Pak. Ini udah nyambung, gak diangkat-angkat. Kayaknya handphonenya berat dah. Segala handphone susah ngangkatnya. Nelfon siapa sih, Pak Sur? Bokap gua. Bokap kenapa? Ya itu, ngasih surat perintah gua suruh jadi detektif. Lah terus sih, bagus dong. Gak mau, gua cuma jadi polantas maunya. Lagian gua jadi retak sama Dika sama Wendy gara-gara ini. Ya udah, tapi lu maunya gimana, Pak Surya? Gua cuma pengen jadi polantas. Hah? Emang kenapa kalau di sini aja? Iya, pengen jadi polantas doang, maunya kayak gini, gak mau jadi detektif. Gue takut Pak Dika salah sangka ke gue. Ya kan bisa dijelasin gitu, secara gentleman gitu. Ya udahlah, ributin aja kalau gitu mah. Ayo! Lu gimana sih? Biar apa, laki sama laki, gentle aja bro. Ya kagak kan bisa diomongin secara baik-baik. Ah, di sini mah udah gak kenal yang namanya kekeluargaan, satu pulang, pulang semua udah. Bener sih. Gua, lu sikat tahu kan. Sikat aja deh Pak, sikat yang kayak begitu-begitu mah. Sedekat apa gua sama Dika, lu tahu kan. Emang lu deket banget apa? Anak gua sampai semester 6 dibayarin sama Dika. Buset! Baik banget ya. Ntar beneran. Itu janjinya dia. Kenapa sih kok sinis banget liatnya? Bukan, pusing banget gua nyari data-data iya, soal nih. Itu tuh anaknya Pak Ferdi. Pak Ferdi yang hilang. Kenapa emang anaknya Pak Ferdi? Kenal aja gua. Kenapa masa lu gak kenal Ferdi? Tahu asisten lu. Bukan Ferdi yang itu. Lu lihat arah lehernya. Nih. Oh yang ini. Lihat, oh ini family time-nya. Ini kan semua anak-anaknya sama Dede Sunandar. Iya. Bukan. Ini anak-anaknya. Kok ini beda sendiri ya? Iya. Oh ini yang hilang. Pak, yang paling pojok kanan. Pak ini anaknya semua, Pak. Iya. Enak banget cakep-cakep semua. Lihat. Tuh. Nah, tukang fotokopi. Bukan. Mirip juga. Itu anaknya yang hilang kan? Ini si Naga. Renaga. Iya, Mas Dewa. Dewa. Yang mana yang hilang ini? Iya. Ini mau bocah kremian, ngapain dicari? Takut dicari dia mah itu, beda sendiri mukanya. Kenal lo. Udah, ini mesti dicari tahu. Kasian Pak Ferdi sama anaknya. Enggak, gue mah bingung beneran deh. Anak bisa hilang dua gimana ceritanya? Lah, Pak Surya kan lo detektif baru. Kagak, gue gak mau. Nah, ini ketemu. Guys. Kenapa? Beneran Fris. Ya guys. Lihat tuh ada anak baru sok cantik di sini. Wah, gak bisa dibiarin nih kalau kayak gini guys. Hey guys, ya. Jangan marah ya. Kayaknya gue kenal deh. Siapa dia? Itu Andika sebelum berangkat dari Malang deh. Fotonya ya. Masih suka lagi catokan. Oke, silakan bergerak. Ngadep sono dong. Oh, ini siapa? Ini Dika? Siapa? Ini yang kita cari. Ini anaknya yang hilang? Iya. Eh, lo kelamaan di Presto ya? Tulang lo lunak? Enggak. Kok anaknya Ferdi? Verkeong? Kamu Agantha kan? Betul. Kamu sudah hilang dan tidak pulang ke rumah satu minggu, betul? Betul. Apa alasannya? Ayah kamu, kakak kamu... Bohong. Aku bukan anak angkat dia. Tapi? Dialah bapak angkat aku. Iya. Nah, kan bener. Tadi... Tadi kan udah dibilangin. Tulangnya lunak. Iya. Kagak ada cangkakannya. Orang jatuh. Fondasinya belum kering, udah berdiri. Terus alasan kaburnya kenapa? Iya. Kamu bikin banyak orang kiwatar. Kawatir! Oh iya, maju banget tau. Kamu harus jelaskan ke kita supaya nggak ada saham pala. Saham pala! Ya boleh. Ya. Asik, mulai terjadi kesenggangan. Gimana? Dibalik-balik. Karena aku adalah anak angkat dari raut. Wajah dari raut wajah pun sudah berbeda. Ayah tuh pilih kasih sama aku dan kakak-kakak. Kakak-kakak contohnya misalkan semuanya gondrong. Aku gak boleh gondrong. Gondrongnya gimana gondrongnya? Gondrong. Aku sebagai anak angkat gak boleh gondrong. Aku malah disuruh cukur. Cukurnya gimana? Model Indi Barret. Oh jadi
problemnya dibeda-bedain. Iya. Aku juga kakak-kakak menyanyi, disuruh nyanyi, bikin album. Aku pengen nyanyi. Aku pengen jadi model kalender. Aku pengen jadi biduan, gak boleh. Banyak banget maunya. Jadi tadi saya udah ngobrol lama sama ayah kamu, Bapak Ferdi. Sebenarnya dalam membesarkan anak itu kan memang gak bisa sama. Karena karakternya kan beda-beda. Beda-beda, betul. Bukan maksud membeda-bedakan. Ya, tapi secara kemampuan sebenarnya bagus loh. Sama-sama bisa nyanyi kan? Bisa. Oh, coba. Bisa nyanyi. Coba, coba, coba. Kalau kamu punya orang, kamu nyanyi balonku aja ditonton berapa juta orang? 7 juta loh. Wah, sayang. Padahal nyanyi ditonton 7 juta. Gimana tuh kok bisa? Iya. Padahal lagu balonku kan lumrah. Benar. Yang bedain apa gitu, nah, balon lu sama balon? Coba nyanyikan. Ya, ya balon. Balonku versi lo maksudnya. Ya, itu. Coba nyanyiin. Langsung aja nih. Ya. Balonku ada limbe, rubah-rubah wardan C, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Itu. Baik anak-anak, ya, penampilan berikutnya adalah Surya dengan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Aduh, pusing nih. Gimana cara bayar ini? Gue udah pesen tiket penerbangan, terus tiket hotel dan semuanya. Tapi nggak tahu nih. Udah di booking semua, tapi bingung cara bayarnya gimana. Lo tau kan, gue sibuk banget orangnya. Makanya, gue tuh sekarang dipanggilnya Andre Sibuk. Tuh, bingung deh. Booking tiket pesawat, booking hotel, semuanya gak sempet. Makanya sekarang nama gue Andre Gak Sempet. Aduh, ayah. Aduh, lagi asik-asik denger lagu, malah iklan melulu nih. Tapi bingung juga, bayarnya susah. Mau langganan film juga susah. Gimana bayarnya nih ya? Ya, namanya juga udah umur. Malumin aja lah. Seada-adanya nyok. Nah. Gak akan ada lagi tuh ngeluh-ngeluh begitu. Kayak dia pada berdua. Ah, old school. Karena sekarang... Sungguh senangnya ada debit BCA Mastercard mempermudah dalam pembayaran di e-commerce. Cara aktifinnya buka aja BCA Mobile segera. Login klik akun saya. Pilih kontrol dan aktifkan transaksi debit online. Lalu klik OK. Pilih nomor HP untuk terima kode OTP dan klik daftar lalu selesai. Jangan lupa pastikan kartu debit BCA berlogo Mastercard. Info lebih lanjut silakan buka www.bca.co.id/debitonline. Nah, untuk keamanan debit online BCA bisa juga dikontrol dari aplikasi BCA Mobile. Selain itu, di BCA Mobile bisa aktivasi fitur BCA Keyboard yang bikin transaksi lebih praktis. Tanpa harus pindah dari aplikasi chatting. Cara aktivasinya ada di www.bca.co.id/BCA Keyboard.
dijamin transaksi online Anda semakin dibikin simpel dengan BCA Mobile. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh